Dua individu yang juga sepupu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Melaka hari ini atas pertuduhan menipu seorang peniaga beras bagi penjualan beras tidak wujud bernilai RM132,000. Tertuduh Goh Ching Jin 30 tahun dan Goh Kim Chai 39 tahun membuat pengakuan itu sebaik saja pertuduhan dibacakan jurubahasa Mahkamah di hadapan Majistret Nabilah Nizam. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa telah menipu seorang pemilik kilang beras, Eng Kok Kun 36 tahun, dengan memperdaya mangsa dalam tawaran penjualan beras yang tidak wujud dan oleh itu, tertuduh secara bersama-sama telah mendorong mangsa memindahkan wang sebanyak RM132,000. Kedua-dua tertuduh boleh dipenjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun dan dengan sebat dan boleh juga dikenakan denda mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Assistant Superintendent Nora Yaakob mencadangkan jaminan RM20,000 setiap seorang. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 setiap seorang dan menetapkan 23 Ogos ini sebagai sebutan semula kes.